Manis, kita balik lagi di Brownies Obrolan Manis. Kayaknya kita segini aja deh, seru ya? Seru. Jangan, kesian kita masih ada satu bintang tamu lagi. Masa? Kamu sama bintang tamu yang ini, kamu selalu ngebelain ya? Kasian. Tadi udah saya suruh pulang. Dia kan nyari duitnya susah, kesian sekali-sekali doang. Yaudah, mau dipanggil gak? Ayo yang present, kalau aku sih gak males. Kan tadi kan manggilnya Andika Pratama. Keren ya. Pria macan. Yaudah kita sini. Sini. Sini siapa? Sini, kita masih punya bintang tamu. Kita masih punya bintang tamu satu lagi, Pak. Mas, ini Mas. Nih, dengan tema pas jomblo udah hits, pas merit makin hits. Berarti harusnya bintang tamunya berhubungan sama ini ya? Iya, harus. Oke, ini dia. Tapi lu cocok duduk situ lu. Wan, lu cocok duduk situ. Cocok. Iya. Cocok. Iya, Anwar. Kita game harus deh. Udah tahu kan bintang lu tamu. Lu tuh menghargai abang ya. Abang. Abang dari mana empo yang ada. Kalau main ke rumah orang tuh assalamualaikum, sapa, salam. Orang senang udah diundang kemarin. Lagian ya, Tian dong denger di belakang. Biasanya bintang tamu itu pada mau mereka berebutan buat manggil. Ini ya itu kalau bintang tamu ngetop, penanggung kayak lu manggilnya gimana, Wan? Udah ngetop. Sekarang Anwar tuh masak-masak di Brownies. Anwar! Mas Dika tau Anwar gak? Kenal, udah kenal belum? Mas Dika tau Anwar gak? Mas Dika, kenalan dulu Mas Dika. Halo. Halo. Maria. Siapa? Maria. Namanya udah Maria. Udah. Dulu kan aku satu grup sama mereka. Iya. Apa? Cuma karena suaraku gak kompetensi, aku dikeluarin. Oh. Ini yang namanya belakangnya ada BAB-nya. Iya, buang air besar. Apa sih, Mar? Enggak, kalau BAB-nya apa sih? Jadi BAB itu bukan Anwar biasa. Anwar BAB. BBB. Berat. Apa? Anwar bisa apa? Anwar punya goyangan loh. Joget yuk. Coba. Ikutin ya, semuanya harus ikutin goyangan Anwar. Lu kasih goyangan paling the best. Ini goyang BAB. Yang paling the best ya, War? Ya, yuk. Musik! Makanya akang-akang yang suka godain anak baru. Akbar. Akbar. Terima kasih udah diundang. Duduk. Mas Gading. Ya. Mas Dika, ya. Anwar ini chef. Dia tuh chef. Ya. Gak apa-apa sekali-sekali, mama lagi gak ada sini. Ija kali ah. War, kenapa? Lu chef benar. Oh, lu tuh chef ya, War? Chef. Emang bisa masak? Jalan-jalan ya. Oh, emang pernah nonton. Masak dulu ya. Brownies jalan-jalan tuh ratingnya naik karena ada Anwar. Nonton. Anwar biasa masak apa, War? Masakan apaan? Enggak, kata Ruben. Indonesian food. Hah?
Chinese food, western, ya. Enggak, western enggak pernah lo. Enggak yakin. Western. Udah, western. Udah. Western. Bisa diem gak lu? Maaf ya. Lo lihat dong itu isinya emang keluarga siapa? Lo lihat. Oh, Gunarso. Keluarga yang kagak mau jadi itu ya? Jadi Manis Anwar ini sempat karir awal karirnya itu menjadi chef. Yeah. Tapi kalau lu mah lebih ke masakan Indonesia ya, War? Iya, kalau Anders lebih ke Indonesian food. Cita-citanya dari dulu gitu Van, ya. Van, bentar gue balesin ya. Siapa? Ada yang nanya. Enggak. Perhatian banget sampai segini udah nanya udah makan siang belum? Bos, bos, sip. Igun, siapa yang nomor 39 ukuran kakinya apa ukuran apa? Sip. Kenapa handphone gue bisa dari situ ya? Sering terjadi di kota-kota besar. Iya. Jakarta, say! Ini sumpah gue ngeblank tau. Enggak tuh, makanya kan ditanya, udah makan belum? Mungkin bisa dimasakin sama Anwar. Oke, Anwar suruh masak. Neva! Oke, Anwar jangan suruh masak, masakannya sumpah rada gak enak sih. Bentar. Kemarin syuting bareng, bilang katanya pasti ya, enak. Anwar ini terakhir, nanti harus nonton episode Brownies Jalan-Jalan. Anwar masak ikan tuna. Ikan tuna. Kasian banget nih. Parah lu. Geser. Makasih ya, Mai. Ikan tuna. Sambal dabu-dabu. Sambal matang. Tapi Anwar emang hobinya masak ya, War? Oh, jebol. Di sini khusus untuk Anwar. Anwar ngapain? Sudah spesial banget Anwar. Aduh, gua jadi lapar. Bikinan Anwar sebagai ini. Chef. Enggak, beli kamu. Tuh, enggak bener bikin. Sebagai chef, ini ceritanya makanan yang ada di meja ini adalah makanan karya masakan dari Anwar. Ah, jadi terus? Anwar silakan promoin masakan yang ada di sini, pokoknya bikin orang sampai ngiler. Ala-ala chef gitu, ala-ala chef. Blok. Kan bikin orang ngiler dulu. Oh iya. Coba dari dimulai dari yang ini. Okay. Enggak, lu begini-begini ngapain maksud lu begini-begini? Kan biar itu. Dia kayak sem-sem. Oh iya benar. Dia beda caranya. Asik. Manis. Kali ini yang saya buat adalah mie goreng blekutek. Rasanya sangat enak sekali dan di mulut menggebu-gebu. Ah, masa? Buktiin dong kalau kayak gitu dong. Ya. Enak gak? Benar. Jadi buang, gak boleh dibuang. Kejual. Yakinin kalau emang enak. Gak boleh minum. Gak ada. Nasi goreng ala Chef Anwar. Aduh. Ini gelutuk masih gede banget tuh. Dikunyah. Hah, tadi enggak ada yang beli makan cabai lu. Ayo nasi goreng sekarang. Ya enggak apa-apa, goreng ini naik. This is it. Promoin nasi goreng. Ini nasi goreng buatnya begini. Capek ngomong sama luar ya. Iya. Pemirsa, ini namanya nasi goreng. Cobain lagi dong. Harum manis. Cobain. Tapi ini aman kan? Cobain. Oh iya, kalau chef itu harus taruh standar makanan. Tahu rasanya gimana? Gimana rasanya? Kurang apa, chef?
Kenapa, Sam? Apa kelebihan makanan itu, nasi goreng? Kelebihannya, nasinya lembek banget ya, nasi basi. Makan sayur. Anwar curang. Tempat sayur, tempat sayur. Anwar curang. Anwar curang, Mas Tadari suruh makan cabai, cabainya dibuang di bawah. Pedes, Bu Ayu. Coba sekarang Bu Ayu makan. Enggak. Jangan, Ayu. Kamu pulang ke rumah. Yang nomor 39 pulang kemana? Pulang ke tempat gue. Yeah. Wuhuy. Cie. Makan lo, makan. Tempat sayur gak? Tempat sayur gak dong. Tempat sayurnya gak bener. Lo ceritanya menilai sebuah masakan. Eh, juri gitu? Ya, juri ceritanya. Ya, kayak Juna. Ini, lontong sayur. Tadi ini lembek banget ya, gimana curiga? Enggak. Eh, War, lo aslinya bisa bikin lontong sayur gak? Bisa. Gue yang takjub ya, Anwar ini kemarin bisa bikin es kopior, tapi kopiornya itu dari agar-agar menyerupai... Mirip banget rasanya kopior. Mirip banget. Beneran. Nanti korpoy. Nonton pokoknya episode Borny Jalan-Jalan es minggu korpoy. Ini. Korpoy. Kopior. Es korpoy. Kopior. 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 Es korpoy. Ya bener itu. Kelapa kerok. Bisa. Itu enak banget pokoknya. Lo emang belajar? Emang belajar? Dia ini chef dulu. Ya. Dulu tuh Anwar sekolah di Sydney. Di Sydney. Makanya mahir banget. Jadi bisa expert di dunia persepan gitu. Ini yang terakhir nih, orek-orek. Itu lontong udah cobain lontong? Belum. Belum. Eh, tunggu Anwar. Jangan cobain dulu, aku aduk dulu. Wow. Oke, mohon maaf ya. Cakap-cakap jorok ya. Oke, sekarang nasi itu. Nah, yang ini namanya nasi uduk ikan tongkol. Mana ikan tongkolnya? Gak ada ini. Jangan marah. Ada dipotong-potong. Tempe. Ada lu yang... Hah? Lu ngomong apa lu baru ikan tongkol. Nasi uduk, tempe orek. Sambil duduk ngorek-ngorek. Emang dasar lu, pikiran lu ikan tongkol aja lu. Eh tapi emang bener, itu tuh enak pakai sambal balado. Iya, tahu. Gimana chef? Gimana? Dari bumbunya gimana chef? Enak. Jangan dibuang. Jangan dibuang. Telan. Dosa, sekarang promoin. Dosa. Ayang. Dari tadi kayaknya dia pengen yang liatin mulut, ini deh. Cobain dong. Cobain tuh nasi tempe orek. Enak. Jangan banyak-banyak. Cobain dong, sayang. Nyuapinnya kayak Usi dong, manja. Yang... Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Anwar. Abisin. Gak ada minum apa ya? Gak ada minum. Ada. Kan tamu. Kalau lu mau minum, lu ngomong dulu ke pemirsa, ntar balik lagi, coba. Jangan kemana-mana. Oke manis, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Brownie. Ngobrol lagi.